itu karak datang itu. Di payonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Murad. Amin. Pak bagi buat kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan mafiroh kepada kita sekalian. Amin ya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini bersama-sama kita di hadapan kita ada tamu yang kita hormati, yaitu Bapak Wakil Wali Kota Bandung Wilujeng Sumping, Pak Wadid Muhammad Daniel. Sering kita terngiang-ngiang barangkali dengan keseharian kita, namanya Kang Wadid barangkali begitu. Ya, kalau saya di sekolah sering yang datang itu ibunya, ya, karena ibu juga sering berkeliling ke sekolah Pak itu Pak. Ada istrinya. Jadi maaf, istrinya sering memberikan tausiah kepada anak-anak kita. Ya. Jadi sering sekali Pak, Wilujeng Sumping Pak, ke Masjid At-Taqwa di RW 13 Bandung Pak. Haji Oden Muhammad Nil atau Kang Oden, mengenai Naden Pak. Bapak Ibu disimak ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi an'ama 'alaina bi'amatil ukhuwah wa da'wah wa risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
li ilafi Quraisyin ilafihim rihatash shita'i was-sayf ayya'budu rabb hadzal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Subhanallah. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh Masjid At-Taqwa yang saya muliakan rahimahumullah. Ketika saya tadi mendengar dari informasi Pak BKM, nampaknya apa yang ingin saya sampaikan hari ini sudah berjalan di sini. Subhanallah, luar biasa. Ya mudah-mudahan walaupun sudah berjalan, saya ingin mencoba untuk sharing, saling menguatkan saja, insyaallah. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita mau membangun sebuah peradaban manusia, membangun sebuah negeri baldah thayyibah, maka paling tidak menurut Muhammad ada 4 pilar yang harus kita siapkan. Apakah baldah thayyibah itu setingkat RW, setingkat kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan selanjutnya sampai dengan 4 pilar ini yang harus kita upayakan hadirkan. Dari 4 pilar itu yang pertama adalah pilar pertama yang harus kita bangun, yang harus kita lakukan adalah membawa masyarakat kita memiliki religiusitas yang sangat luar biasa. Sikap religius warga kita harus dibimbing oleh kita. Kita semua harus saling mengingatkan bagaimana dan apa pentingnya religiusitas di lingkungan kita. Artinya faktor-faktor keagamaan, faktor-faktor kecerdasan spiritual di antara kita, ini yang harus kita dahulukan. Takut wahyu nama, jangan diri aja, jangan keluarga aja, budak aja, istri aja, kamasi supaya terpelihara dari ancaman neraka jahanam. Itulah cara membangun sebuah peradaban, dimulai dari keluarga kita. Para suami, para rumah tangga, para istri, supaya masih benar. Kan kata Rasulullah, bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik? Baik di jannah nanti. Bikinlah bininya tuh surga di dunia, supaya orang itu bisa menang surga. Maha Aziz tanah-tanah ini dikasih surga dunia teh, ya. Supaya di jannah itu kumaha? Cek Rasulullah, nawidu buyut kamu di sholat, hiasi rumah kalian dengan sholat. Maksudnya sholat nawafil, sholat sunnah. Ari wajib maka wajib wajah, wajib di masjid belum lima. Namun bapak-bapak kalau makan sholat wajib masih di masjid kene. Di Bali dari pernah restoran, pernah tahu.
Ari pamageuna di masjid, syariat nanti. Salat wajib mah di pamageuna. Sur paham kama ya. Utama subuh berjamaah. Hamka mengatakan. Kenapa hamka ya? Haji Abdul Karim Ayamullah, ulama besar Indonesia, paham kan? Namun hayang ningali nilai-nilai keislaman umat Islam, tinggali sholat Jumat, tinggali sholat Idul Fitri nih kalau ada. Ngeyuk kembali dalil Idul Fitri lah, nontar sholat supaya kayak baik pasti sholat Idul Fitri. Tapi kita cukup hanya nilai keislaman. Tapi lah berakhir hayat tinggali. Bagaimana nilai keimanan? Tinggali sholat subuh. Jadi gampang. Mun hayat tinggali nilai keimanan satu RW, tinggali sholat subuh. Itu sudah paham kan? Mun hayat tinggali nilai keimanan masyarakat satu RW, tinggali sholat subuh nanti mau jadi masjid. Mun pilo insya Allah itulah nilai keimanan. Mun kosong kene, wala kata, nukung kata. Ya berarti nilai keimanannya dipertanyakan. Itu kata Pak Hasan. Bapak Ibu jamaah jemaah Allah, tadi itu kembali dari pasukan. Yang namanya kita membangun sebuah peradaban, kita harus memulainya dengan cara membangun kecerdasan spiritual. Baik diri kita sebagai kepala rumah tangga, istri kita, pasangan kita di rumah tangga, putra putri kita, cucu kita, kita bangun dari rumah kita. Baru urusan material kesejahteraan. Kebarangnya, ya mau ada. Dapet yang berantai gede 7,5 triliun. Mohon, Bapak Ibu, ada siapa tuh nggak ada hal-hal cerah berkenan. Malu yang paling besok ya bahasanya. Malu orang tak sih kuat diri kita. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.